thank you وو و وو Oke okay bro, nah ini adalah efek yang gue mau kenalin ke kalian pada ya. Jadi ini adalah Valeton GP200. Nah ini adalah sebagai suksesornya dari efek Valeton multi efek yang sebelumnya yaitu adalah GP100 ya. Nah perbedaannya antara GP200 dan GP100 itu sebenarnya sederhana aja tapi in some way cukup signifikan gitu loh. Jadi perbedaan yang pertama yang paling berasa itu adalah jumlah knopnya yang berbeda ya. Kalau yang kalian ingat, kalau yang Valeton GP100 itu jumlah knopnya kalau nggak salah ada tiga doang. Nah tapi kalau yang GP200 ini, ini totalnya ada 8 knop dan masing-masing setiap dari knopnya ini punya fungsi yang bisa disetting secara custom. Oke, jika kalian menggunakan efek Valeton ini sebagai patch system gitu atau patch mode, nah itu kalian bisa menggunakan dua knop itu untuk sebagai mengganti banknya. Jadi ini yang dua knop ini, ini adalah bank yang untuk ganti bank entah lebih ke bawah atau lebih ke atas gitu ya. Jadi kayak maksudnya lebih ke bawah, kayak angkanya makin turun. Kalau lebih ke atas berarti angkanya makin naik. Dan setiap dari angka tersebut dia punya totalnya ada 4 patch gitu. Jadi ada patch A, patch B, patch C, dan patch D. Nah setiap dari patch ini bisa menyimpan ada kayak custom set yang kalian buat gitu. Nah, setiap dari patch ini, kalian juga bisa memainkan ada mode keduanya. Gitu, dengan kalian tinggal menginjak kontrol, tapi sebelumnya kalian juga mesti setting dulu ya, bagian kontrolnya. Nah, jadi maksudnya adalah, kalau misalnya, contoh, jika kalian setting yang patch A, gitu, dengan suara distorsi, tapi yang untuk rhythm doang. Jadi, misalnya nggak ada delay, nggak ada drive, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian injak kontrol ini kalian jadi bisa dengan menggunakan sound yang sama seperti patch A, tapi kalian bisa tiba-tiba mungkin menyalakan ada delay, menyalakan ada drive-nya, jadi lebih ideal untuk lead gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau lebih simpelnya adalah ini seperti seolah-olah adalah 4 kali 2, yaitu ada 8 jenisan yang bisa kalian capai hanya dengan menggunakan 4 knob dasar dari 4 patch ini gitu. nah tapi efek ini juga bisa kalian gunakan sebagai stompbox mode gitu jadi untuk stompbox mode kalian bisa bikin kayak setiap dari tombolnya ini uh, bisa jadi kayak satu efek satuan gitu jadi kalian bisa atur misalnya ini kalau kalian injak nilainya nyala atau misalnya kalau ini kalian injak reverbnya nyala dan lain sebagainya gitu Efek ini juga punya expression pedal ya, jadi lewat dari expression pedal ini kalian bisa mengatur macam-macam. Kalian bisa mengatur volume yang paling dasar ya, tapi juga di saat bersamaan kalian juga bisa mengatur kayak intensitas dari modulasi yang mungkin ada kalian pasang. Contohnya jika mungkin kalian ada pasang seperti chorus, ada pasang uh, misalnya seperti apa ya phaser, flanger, nah kalian bisa atur itu semua kayak tingkat intensitasnya itu di bagian expression pedal gitu. Nah, untuk bagian menyeting dasarnya ini sebenarnya sangat sederhana sekali karena Valeton sudah seperti seolah-olah sudah seperti meng-setup bagian routingan dari setiap efeknya gitu. Nah, jadi sebelumnya sebelum kita bahas untuk kayak cara setting sederhananya, kalian bisa lihat di sini ada totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 tombol yang kecil di sini. Nah, ini sebenarnya adalah bagian menu efek apa yang mau kalian gunakan. Jadi kalau kalian lihat dari sini ada tulisan pre, ada wah, ada dst, ada m. Nah ini sebenarnya adalah singkatan dari istilah-istilah uh, efek pedal yang umum gitu. Kayak contohnya kalau pre itu pre m, wah itu ya semacam kayak wah gini kan. Ini lebih ngarah ke expression pedal. dst distortion, m ampli simulator, nr noise reduction kayak kabinet simulator. EQ, Equalizer, mod Modulasi atau Modulation, nama kerennya, DLY, Delay, terus satu lagi, RVB, itu adalah Reverb, gitu. Nah, enaknya karena ini memang seperti yang tadi kayak gue bilang, ini udah di setting routingan efeknya dengan valeton, jadi kalian udah bisa mendapatkan hasil routingan yang optimal, jadi kalian nggak usah kotak-katik aneh-aneh lagi, itu pun udah jadinya udah oke, okay, gitu. Nah, sekarang, Efek ini juga ada bagian untuk mengatur parameternya. Nah, untuk mengatur parameter ini cukup unik. Kalian bisa atur lewat dari settingannya langsung. Jadi, ini ada tiga knop ini untuk mengatur parameter yang ada di sini. Tapi juga kalian bisa mengatur parameter yang ada di sini juga. Jadi, agak sedikit unik. Nanti gue akan jelaskan. Sekarang, gue akan mulai masuk untuk kayak gimana caranya kita bisa menyeting efeknya ini sesuai dengan yang kita mau tapi sederhana aja gitu lebih simple. Nah sebagai contohnya, gue akan mengambil di patch yang masih kosong. Oke. Okay? Nah sekarang misalnya kalau kalian lihat ini, ini tiba-tiba kalau kalian berbandingin sama yang sebelumnya ini ada yang nyala, ada yang mati kan? Kalau ini yang bersih, masih patch yang masih bersih ini kosong semua. Nah itu tadi yang nyala itu melambangkan adalah efek yang kalian gunakan yang nyala, yang emang kalian aktifkan gitu ya. Nah sekarang sebagai contohnya, ini adalah patch kosong. Nah, misalnya, kalau gue, personally, kalau misalnya lagi pasang settingan baru gitu ya, selalu gue membutuhkan ada ampli simulator. Itu udah kayak paling dasar. Nah, jadi, pertama-tama gue akan klik bagian M simulator. Ini ada tulisan M-nya. Gue klik. Nah, tapi udah klik doang kalau kalian lihat nggak langsung nyala. Of course, kalian mesti nyalain. Caranya gimana? Kalian klik lagi. Gitu. Jadi, dua kali klik, baru efeknya nyala. Nah, ketika kalian udah lihat ini nyala, berikutnya adalah pilihannya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada menu, ini adalah pilihan dari ampli simulator yang tersedia di GP200. Nah, ini sebenarnya ampli simulatornya dia kayak mengikuti banyak ampli-ampli terkenal, tapi seperti biasa ya, dari sekian dari semua multi efek gitu ya. Semua multi efek itu menggunakan nama-nama codename begitu, seperti Tweedy, Bellman, Dark Twin, Dark Del X namanya makin-makin kayak warna nama wibu-wibu gitu ya. Tapi, kalau kalian lihat sekilas, kalian bisa langsung nebak Ini sebenarnya amplinya, itu adalah ampli apa begitu ya? Ini ada ampli dari GSM, ada ampli dari angle, ada ampli dari Fox, dan lain sebagainya, begitu ya. Sebagai ampli simulator, nah, misalnya gue memilih contohnya adalah contohnya aja ya. Gue akan ambil, misalnya, adalah solo 100 LD seperti ini, nah. Jadi kalian pilih, terus kalian tinggal tekan Knob yang ada tulisan para atau parameternya. Ini 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 putarannya bisa ditekan jadi tombol, oke? Okay? Nah, kalau misalnya udah ada apa namanya? ada highlight ini berarti efeknya sudah nyala. Nah, kalian juga bisa ganti juga ke yang lain. Contohnya misalnya bed. Di sini tuh kalian lihat ada kursornya, kalian klik, nyala. Gitu. Dan ini hasil suaranya juga berbeda nih kayak contohnya seperti ini kalian ganti misalnya kayak yang tadi ya yang gua ada sempat pilih pertama kayak begitu nah itu berarti udah indikatornya lah nah ketika kalian sudah memilih yang kalian mau ini sementara gua akan matikan dulu atau nggak gue pilih ini biar nggak terlalu berisik ya nah ini kalau kalian lihat ini ada parameter yang ada di bagian menu ada parameter gain, presence, volume gitu ya. Nah dan ini juga kalau kalian ada satu dotnya lagi berarti kalian bisa masuk ke dalam menu yang berikutnya, which is kalian tinggal klik dan menunya berubah. Ada bass, ada middle, ada treble. Nah itu kalian bisa atur semua lewat menggunakan tiga knop puter yang ini yang ada. Nah kalian misalnya bassnya kalian mau naikin, kalian tinggal puter middle, kalian mau turun, kalian tinggal puter juga gitu. Jadi gampang ya, nggak terlalu susah. Nah tapi di saat bersamaan jika kalian misalnya udah keluar dari menunya Kalian bisa setting secara terpisah di sini. Ini sama fungsinya gitu, loh. Nggak ada yang berubah nih. Kalau kalian lihat treble, kita putar tuh treble-nya juga gerak, jadi nggak harus putar di sini gitu. Oke, okay. nah sekarang kalian bisa menambahkan efeknya ini sebanyak yang kalian mau ya, sesuai dengan jumlahnya aja gitu. Jadi, misalnya abis amplifier ya, misalnya gue balik lagi ke ya, UK45 lah. Nah, sekarang gue butuh kabinet simulator. Karena kalau cuma play simulator itu nggak akan gerak. Suaranya nggak akan bersih. Kayak enak gitu loh. Kalian butuh daging. Jadi kalian butuh kabinet simulator. Kita nyalain. Nah, ini kabinet simulator juga banyak. Dan settingannya pun juga bervariasi sekali. Ada low cut, ada high cut, ada semacamnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah nyala, di on. Nah, ini udah nyala. Nah, terus mungkin gue berikutnya gue butuh ada delay. Mungkin. Bisa juga mau tambahin reverb bisa nyala juga gitu ya dari semua setiap dari efeknya ini ada banyak pilihan yang bisa kalian pilih dan bisa kalian setting satu persatu gitu nah sekarang misalnya kalian udah dapet nih wah gue udah dapet nih settingan yang kayak gini gitu kan nah terakhir cara nge save nya gimana cara nge save nya gampang banget jadi sini ada tulisan klik save kalian tinggal klik nah di sini yang bagian pertama ini adalah kayak pilihannya kalian mau save nya ada di patch keberapa nah biasanya ini udah indikator dari patch yang kalian udah pakai jadi kalau tadi gue ada di posisi yang uh, versi yang D nah ini udah ada tulisan 4D maksudnya adalah patch yang D ini gitu kan nah gue klik lagi di bagian save nah tinggal penamaannya aja nah penamaan kalian tinggal putar aja ada di sini sini macam-macam gitu ya kalian misalnya mau ganti contoh ini kita hilangin karena ada tulisan delete nya kan sekarang kita balikin lagi ke awal Terus kalian tinggal putar. Nah, contohnya nih, gue mau pakai namanya B. Kita pindahin. B. B, ya. Biar cepat aja. Nah, kalau udah, kita tinggal klik save. Dan selesai. Nah, kalau kalian lihat, tadi dari yang kosong, sekarang jadi namanya berubah. Dan semua knobnya jadi ada warnanya yang tadi kita emang udah nyalain. Gitu. Nah, efek ini juga ada fitur lainnya juga. Seperti looper ada tuner dan ada drum machine kit, gitu. Kalau kalian ini hold, ini bisa jadi looper. Kalau misalnya kalian butuh tuner, kalian tinggal tahan yang ini seperti ini. Nah, tapi seperti yang tadi gue bilang, setiap dari tombol suatu fungsinya ini bisa, di, bisa kalian setting sendiri secara manual, mau jadi apapun yang kalian mau. Kalian tinggal klik ke global, kalian tinggal pilih ke bagian foot switch, gitu. Terus nanti diklik, nah ini kalian bisa pilih kayak fungsinya mau jadi apa aja yang kalian mau. Kalian bisa aja tukar misalnya nih, ininya jadi jadi buat apa namanya buat jadi looper, ininya buat jadi tuner. Bisa, nggak ada masalah. Tapi normalnya sih gue nggak akan mau kutak katik yang berhubung udah ada simbol warnanya kayak gini ya. Sebagai contohnya ini pakainya kontrol, ini pakainya yang lain. Gitu. Oke, jadi itu aja untuk kayak pembahasan singkat dan cara setting sederhananya dari efek Valeton GP200. Kalau kalian ada yang tertarik untuk membeli efek ini, kalian bisa langsung cek ke Naviri Gitar. Thank you.